mukanya itu muka yang lurus biasa lepas tahu dulu cari dulu lepasnya sangat mudah lepasnya sangat mudah untuk melepas katanya yang di dalam ini. Halo sobat, welcome back di my channel. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan cara gimana melepas rumah mikannya di tameng ini, tameng garden saya ini, tameng Jupiter Yacht New tahun 2010 atau sering disebut juga Jupiter Yacht Robot. Sebelum lanjut ke kontennya, jangan lupa klik subscribe di bawah. Jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Jangan lupa juga silakan share, like video ini, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini lebih berkembang lagi. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Jika ada saran, silakan komen di bawah. Mohon maaf juga jika bahasa saya agak terbelit-belit atau kurang lancar. Langsung saja kita ke kontennya. Let's go. Sobat, yang pertama saya akan lepas bojang di sini. Bojang sini dilepas. Ini bojang dilepas. Ini juga lepas bautnya. Sama ini lepas. Jadi dua bojang keempat ini, terutama di tengah ini. Oke, langsung saja kita lepas. Lepas buat yang ini dulu. Ini lepas bajang ini. Yang di sebelah sini juga.
lepas. Ini lampunya, ntar saya lepas semua. Cepat, ini sudah saya lepas ininya, tamengnya sudah saya lepas dari sana ya tadi. Ini meganya, untuk mega yang luar sudah saya lepas dahulu, dari dulu lepasnya sangat mudah. Lepasnya sangat mudah. Untuk melepas kacanya yang di dalam ini, saya perlihatkan ya. Ini ada buat semua harusnya, karena saya sudah lepas semua. Saya lepas ini. Lepas, 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 lepas semua. Udah lepas. Habis itu kalian lepas billboardnya. Ini aja kita lepas yang ini dulu. Ini yang ini maksudnya, yang ini dulu. Yang ini. Kelihatannya. Yang atas ini bawah, yang di atas. Pas. Kita lepaskan. Udah lepas satu, satunya juga. Kita lepas bagian yang atas dulu. Harusnya dapat lagi di sini dan di sini. Ini botnya sudah saya hilangin, lepas ke bawah. Udah lepas semua ya. Kalau ingin mengganti mengganti ininya atau ada pecah, udah lepas semua. Untuk mengganti mikanya yang di luar ini, kalian tinggal coket-coketnya itu yang kalian renggangin, direnggangin pakai obeng atau apa, sampai cabut mikanya. Ini sangat mudah, nggak perlu di dipanasin pakai air panas seperti mika yang di lampu kepala. Jadi langsung saja. Udah saya lepas. Cara melepasnya sangat simpel dan mudah. Oke sobat, cukup itu saja kontennya dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe channel ini di bawah sini. Jangan lupa klik loncengnya juga.
Dan jangan sampai kelewatan like video ini dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini lebih berkembang lagi. Jika ingin mengetahui aktivitas saya, silakan follow Instagram saya di sini atau Facebook saya di kolom komentar di bawah. Silakan pencet aja. Oke, jika ada saran atau kritik, silakan kalian komen di bawah. Oke, thanks for watching. Sampai jumpa lagi. Bye bye.